Kopi Sae yang berada di Jalan Margorejo nomor A134 Surabaya, menggelar acara Tribute Nicks pada 25 Agustus 2023 malam. Tribute Nicks pertama ini mengusung band legendaris luar negeri Guns N' Roses. Untuk musisi yang ditunjuk membawakan musik-musik hits era 90-an adalah band The Shadow. Owner kedai kopi Sae, Zendy Rizky Abadi menyebut acara ini perdana mereka gelar, dan ini akan terus ia lanjutkan dengan tema band yang diambil berbeda. Untuk menikmati live musik sendiri, pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Setelah itu, ketika datang mereka langsung diarahkan ke meja yang sudah dipesan dan camilan pun diantar ke tempat duduk masing-masing. Ya, Tribute Night ini kan kita perdana ya, tayangan perdana Tribute Night. Jadi ini sebenarnya sebuah kumpulan inspirasi dari banyak pihak, dalam hal ini dari internal kami juga, kemudian kita menyerap kebutuhan-kebutuhan dari customer, dalam hal ini khususnya customer Kopi Sae, berikut juga dengan beberapa talent yang kemudian kita formulasikan sehingga muncullah konsep Tribute Night. Jadi Tribute Night ini adalah sebuah cara yang memang kita kita akan menghadirkan momen penuh kenangan yang kita ambil dari beberapa band-band legendaris, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang jelas mereka sudah memberikan kontribusi warna musik yang luar biasa di di segmentasi mereka masing-masing. Kebetulan untuk opening perdana, tayangan perdana ini kita pakai band The Shadow yang mereka memang tegak lurus dengan warna bandnya yang musik rock. Ya, kira-kira.